Beginilah salah satu cara menyajikan makanan sore malam ini, dinner. Di negara perantauan di sekitaran Yamagata, membuat menu super murah, lezat, enak, bergizi, nasi goreng. Beginilah cara merakit dan memasaknya. Diaduk-aduk terus, dipukul-pukul terus dengan api sedang, api panas. Inilah close up penampakan si nasi goreng di sore malam hari ini. Luar biasa, lezat, super lezat. Apabila viewers asli juga meragukan, silakan datang ke Yamagata di kawasan kami tinggal ini. Bisa mempraktekkan sekaligus menyaksikan bagaimana proses penggorengan nasi yang sungguh-sungguh luar biasa ini. Dimasak oleh chef yang handal dan juga otodidak ini. Sungguh melezatkan. Di sisi lain juga disediakan sup yang super panas. Sup daging super panas, super lezat juga. Dengan ramuan dan juga rempah-rempah yang super-super lezat dan didapatkan dari kawasan sekitar bahan-bahan rempahnya. Inilah penampakan close-up-nya. Wow, mantap. Dan inilah penampakan dari sup daging yang juga disiapkan dengan sungguh sangat sempurna berdasarkan otodidak. Dan juga inilah sajian perpaduannya, sungguh melezat dan lezat-lezat serta bergizi seimbang.